Saya mendapat telepon dari petugas sekolahnya bahwa anak Daposan sekarang tadi datang ke ruang UKS dalam keadaan kejang-kejang dan langsung pingsan. Saat ini sekarang sudah ada di rumah sakit Sidoarjo, minta izin dari ibu mau ditindaki untuk dioperasi karena darah keluar terus dari mulut dan hidung. Ada menurut pihak rumah sakit ada pembengkakan di otak, pembekuan darah di otak.